Karena tarikan mapak zona hijau turta prak-prakan KBM secara langsung dilakonan di sekolahan, warga Sumedang Opatan dicindakan positif COVID-19 perbo paso sore. Warga Sumedang Opatan dicindegen positif COVID-19. Eta warga nu opatan teh ngawengku perawat RSUD Sumedang duaan, turta nu duaan deina mangrupa petugas medis di Puskesmas Conggeang Sumedang. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Iwa Kartiwa Nandesgen, eta dua orang petugas medis anu positif COVID teh samemehna kungsi nyorang interaksi jeung pasien COVID-19. Ari anu duaan deina nyaeta perawat RSUD samemehna kungsi interaksi jeung pasien positif sejena. Yang dua orang itu adalah perawat dari rumah sakit RSUD Sumedang di bagian ICU. Dia itu di swabnya tanggal 29 Juli, dan hasilnya baru hari ini keluar, dan langsung hari ini juga diisolasi di RSUD. Itu yang dua orang. Dua orangnya, dua-duanya adalah laki-laki. Bikin ngungkulan eta halui gemet tur tanying nar sumbarna virus corona atau COVID-19, eta warga nu opatan teh saharita diisolasi di RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.